Pemirsa SBO TV, kami ajak kalian di episode News Event kali ini melihat prosesi wisuda di kampus Umaha Sidoarjo, serta bagaimana mimpi Umaha dalam mewujudkan kampus yang mendunia. Keputusan Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo nomor 357/Romawi 1/Umaha/10/Romawi/2019 tentang penetapan lulusan sarjana, sarjana terapan dan diploma Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, dinyatakan lulus sebagai sarjana, sarjana terapan dan diploma Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang nama-namanya tersebut dalam lampiran satu surat keputusan ini. Kedua, lulusan sarjana, sarjana terapan, diploma sebagaimana tersebut diktum pertama di bawah ini dalam wisuda, di wisuda dalam upacara wisuda sarjana, sarjana terapan dan diploma Universitas Ma'arif Hasyim Latif tanggal 19 Oktober 2019. Ketiga, lulusan sarjana, sarjana terapan dan diploma sebagaimana tersebut dalam diktum pertama di atas berhak menggunakan gelar sarjana, sarjana terapan dan diploma sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA akhirnya resmi melepas 551 wisudawan dan wisudawati. Mereka berasal dari 10 program studi dari 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di antaranya yakni Prodi Teknik Komputer sebanyak 5 mahasiswa, Teknik Mesin 45 mahasiswa, Teknik Informatika 52 mahasiswa, Teknik Industri 54 mahasiswa, Akuntansi D3 sebanyak 14 mahasiswa, dan Akuntansi S1 sebanyak 71 mahasiswa, serta Manajemen 137 mahasiswa, Hukum 22 mahasiswa, Ilmu Kesehatan D3 129 mahasiswa, Ilmu Kesehatan D4 sebanyak 23 mahasiswa. Selain itu, momentum wisuda ke-17 UMAHA ini terasa lebih spesial. Lantaran dihadiri juga Karen Fernandez, Vice President of Research and International Affairs dari IMUS, Institute of Science and Technology Filipina, yang melakukan orasi ilmiah untuk mendukung UMAHA melakukan kolaborasi akademik dan industri. Dalam orasinya, Karen juga mengajak para wisudawan untuk terus semangat mengejar mimpi dengan memegang 3 modal, yakni kreativitas, kualitas dan percaya diri akan bisa bersaing di level internasional. Tak hanya itu, Karen juga memuji UMAHA yang terus mengajak mahasiswa dan dosen untuk berinovasi dan kreatif dengan menjalin kerjasama dengan universitas di Asia. Pasca orasi, Karen juga memberikan kenang-kenangan sebuah buku yang ia tulis sendiri kepada Rektor UMAHA. Pasalnya, sebagai kampus muda, UMAHA telah banyak melakukan serangkaian usaha kerjasama dengan kampus di dalam dan di luar negeri. Mulai dari Malaysia, India, Filipina, Thailand,
Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Australia, hingga Arab Saudi. Hal ini membuat keberadaan kampus yang berdiri sejak 7 Oktober 2014 semakin diakui dunia internasional. Di antaranya dengan diraihnya akreditasi sangat baik atau berpredikat B dari BAN PT pada tahun 2019 ini. Selamat pagi, it is my great pleasure to represent our institution, IMUS Institute of Science and Technology in the Philippines, in the graduation ceremony of Universitas Ma'arif Hashim Latif. And I am also one of the international advisor of UMAHA. So congratulations to all the graduates of this batch. Again, thank you for your kind invitation and congratulations. Thank you. Karen Fernandez berharap UMAHA akan terus konsisten dalam melakukan kolaborasi akademik dan juga industri agar mampu mendongkrak kualitas UMAHA tidak hanya di kancah nasional namun juga di dunia internasional. Atas pelayanan yang telah diberikan kepada kami selama menempuh pendidikan di UMAHA. Mudah-mudahan ilmu yang telah kami peroleh selama menempuh kuliah dapat berguna dan bermanfaat untuk agama, Nusa, dan bangsa secara menyeluruh. Dan mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang, kampus UMAHA akan berkembang lebih besar dan lebih maju, serta menjadi sentral pendidikan tinggi di Sidoarjo. Amin. Dalam wisuda yang digelar di halaman kampus UMAHA ini, Rektor Universitas Ma'arif Hashim Latif kembali menekankan pada para wisudawan tentang empat hal, yakni percepatan di era globalisasi dan industri 4.0 yang harus didukung oleh mahasiswa dan alumni. Di antaranya, yaitu percepatan kualitas kampus agar lebih bermutu dengan mendapatkan akreditasi internasional, sehingga dapat menjadi daya saing nasional. Kemudian terkait percepatan lulusan, yakni dengan memanfaatkan pembelajaran menggunakan konsep e-learning yang telah disesuaikan dengan kemajuan zaman. Bahkan, Rektor UMAHA menerangkan jika para mahasiswa tidak lagi menggunakan skripsi melainkan tugas akhir, yang tentunya justru akan semakin memberatkan mahasiswa, lantaran para mahasiswa juga harus memiliki jurnal internasional. Kemudian percepatan di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship yang akan membuat mahasiswa mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan dukungan penuh dari kampus serta penyiapan kemampuan mahasiswa di bidang usaha. Hingga yang terakhir, yakni percepatan kerjasama dengan lembaga internasional dan lembaga Banom Nahlotul Ulama seperti Lazisnu dalam rangka memberikan bantuan beasiswa bagi para mahasiswa. Rektor UMAHA mengungkapkan jika para mahasiswa UMAHA ini harus menyesuaikan dengan dunia kerja yang datangnya tiba-tiba. Sehingga berbagai persiapan harus terus dimatangkan sejak dini bagi para mahasiswa, sehingga setelah lulus, para wisudawan mampu bersaing di dunia kerja. Bahkan dirinya juga menekankan terkait dengan misi dari UMAHA, yakni unggul, modern, ahlussunnah wal jamaah, dan kewirausahaan harus dipegang erat oleh seluruh sivitas akademik UMAHA. Rektor UMAHA mengungkapkan jika selama 4 tahun ke depan, UMAHA akan bisa meraih akreditasi A. Pasalnya, UMAHA terus melakukan serangkaian percepatan kemampuan mahasiswa, dosen, guru, dan profesor.
Rektor UMAHA juga mengaku bangga lantaran saat ini para mahasiswa juga sudah memiliki forum International Conference Mandiri yang mampu menjadi pemantik baru bagi mahasiswa untuk terus menghasilkan karya yang tak kalah dengan mahasiswa perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Untuk wisuda hari ini ada 4 hal yang akan kita sampaikan. Pertama, kita ingin memberikan percepatan-percepatan di dalam era globalisasi, era revolusi industri 4, era society 5.0 dan juga era generasi Z. Karena mereka itu menuntut semuanya serba cepat, maka kita juga akan lakukan bagaimana percepatan universitas menjadi bermutu dengan akreditasi A internasional yang itu harus di backup oleh mahasiswa dan alumninya. Maka angka nilai-nilai yang ada di skor BAN PT untuk alumni itu kita harapkan bisa dibantu mereka dalam tracer studi atau penjaringan atau penjajakan pemanfaatan alumni untuk industri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah percepatan lulusan. Kita juga dengan teknologi yang sekarang ini ada e-learning, ada blended learning, sehingga kita bisa memberikan kerjasama dengan internasional. Mereka diakui transfer of credit di Filipina, Thailand dan sebagainya, itu menambah nilai angka kredit. Nah, percepatannya antara lain juga kita sudah tidak menggunakan skripsi untuk mata kuliah atau program itu, tetapi tugas akhir. Hanya lebih berat tugas akhirin karena apa? Harus ada internasional jurnalnya. Jadi mahasiswa diwajibkan punya artikel dari tugas akhirnya dan menjadi jurnal. Kemudian pengembangan ketiga adalah tingkat entrepreneurship-nya. Jadi kita berharap mereka membangun ke masa depannya sendiri dengan entrepreneurship-nya yang diberikan oleh kampus, dan termasuk kita juga memberikan kemudahan-kemudahan apabila mereka berkehendak ingin melakukan kewirausahaan ya. Terakhir adalah kita juga kolaborasi dengan internasional dan lembaga-lembaga di bawah Nahdlatul Ulama seperti Lazisnu UMAHA kita sudah bentuk. Itu nanti juga kadang-kadang mahasiswa terhambat gara-gara soal beasiswanya SPP-nya ngadat macam-macam. Itu kita bantu dengan bidik misi, dengan prestasi akademik, termasuk dengan Lazisnu yang hari ini akan kita berikan mahasiswa beasiswa itu. Itu termasuk percepatan itu. Karena kami visinya adalah modern, unggul, ya UMAHA itu kan singkatan unggul, modern, Ahlussunnah wal Jamaah dan kewirausahaan. Setiap mata kuliah atau setiap program studi itu wajib punya muatan mata kuliah itu. Sehingga walaupun dia orang kesehatan, dia punya kewirausahaan untuk mandiri dan lain sebagainya. Selain itu, UMAHA juga telah menyiapkan berbagai kerjasama dengan luar negeri. Dengan pola short course yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen, bahkan pada 4 November mendatang, sebanyak 15 dosen akan berangkat ke India untuk melakukan short course. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, keputusan Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif UMAHA tentang wisudawan-wisudawati terbaik program sarjana, sarjana terapan, dan program diploma pada wisuda ke-17 tahun 2019 Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Dalam wisuda ke-17 Universitas Ma'arif Hasyim Latif, tak lupa juga diberikan apresiasi penuh pada para wisudawan yang berprestasi.
Salah satunya dengan pemberian beasiswa peningkatan prestasi akademik melalui Lazisnu dan Umaha. Dari total 551 wisudawan Umaha yang dikukuhkan, ada sebanyak 10 lulusan terbaik yang berhak menerima beasiswa ini. Di antaranya, yakni Merisa Dwi Ayu Safitri dari Prodi S1 Teknik Industri, Muhammad Alvan dari S1 Teknik Informatika, Faris Syahrul Firdaus dari D3 Teknik Komputer, Rudianto dari S1 Teknik Mesin, Friska Oktavia dari S1 Akuntansi, Angelia Domingus Tianti dari S1 Manajemen, Isnin Haryanti dari S1 Ilmu Hukum, Diah Nositasari dari D3 Akuntansi, Kardila Christian Devi dari D3 Teknologi Laboratorium Medik, dan Nyimas Natasha dari D4 Teknologi Laboratorium Medik. Salah satu mahasiswa berprestasi, Kardila Christian Devi, mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya lantaran mampu menjadi wisudawan terbaik, sehingga kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Kardila juga menyebut jika pencapaiannya ini memang tak lepas dari dukungan penuh dari kedua orang tuanya dan para dosen di Umaha. Dukungan penuh dari dosennya tersebut semakin dirasakan mahasiswa teknologi laboratorium ini, terutama saat melakukan praktikum yang memang membutuhkan pengaplikasian khusus dari teori yang telah diajarkan. Kardila juga menyebut, jika tidak malu bertanya pada teman dan juga pada dosen pengajar adalah kunci dirinya untuk bisa menjadi wisudawan terbaik. Usahanya sih nggak lepas dari namanya belajar ya Mas ya, doa juga, kemudian dari orang tua juga, jadinya tuh apa? Ya intinya sih belajar, terus mau memahami, kemudian mau bertanya, misalkan kalau nggak paham. Kesulitannya sih lebih ke itu ya Mas, apa kayak untuk nilainya itu, misalkan kurang memuaskan, itu gimana caranya kita untuk mengejar dosen tersebut, minta supaya mungkin ada nilai perbaikan, atau mungkin gimana caranya supaya nilainya itu tetap apa bisa up, itu aja sih Mas. Harapan saya sih untuk adik-adiknya terus belajar, kemudian apa kalau misalkan ada yang nggak bisa, tentunya kan kadang-kadang kan malu buat tanya, nggak usah malu, temuin dosennya secara pribadi, tanya-tanya. Kemudian kalau harapannya itu semoga kampus saya ini jadi kampus yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, mahasiswa terbaik lain dari program studi teknik komputer berharap agar semangat dari Umaha untuk terus bersaing di tingkat nasional dan internasional dapat segera terwujud. Pasalnya, pola pengajaran yang dilakukan sangat relevan dengan kemajuan zaman dan industri pekerjaan. Untuk proses yang saya lalui di Universitas Ma'arif Hasyim Latif ini sampai menjadi seperti sekarang, yaitu pembelajarannya mungkin tidak hanya di dalam kuliah, juga di luar, seperti apa ya, pertemuan dengan rekan-rekan, belajar bersama dengan yang lain. Jadi tidak hanya mata kuliah yang kita terima, seperti apa ya, pelajaran yang di mata kuliah yang kita terima, tapi yang di luar juga kita akan menerimanya juga. Usahanya mungkin motivasinya untuk menjadi seperti sekarang ini, yaitu agar yang utama yaitu untuk membanggakan orang tua, itu pasti. Yang kedua, agar lebih apa ya, untuk memperlihatkan bahwa jurusan saya itu juga bisa lebih baik, dan juga untuk mempermudah nanti di dunia kerja juga sih, seperti IPK tinggi itu. Saya harap Umaha bisa lebih maju lagi, berkembang lagi, dan untuk dosennya agar lebih diperbanyak lagi dan lebih disesuaikan dengan apa mata kuliahnya juga. Saat ini Universitas Ma'arif Hasyim Latif telah memiliki 66 ID jurnal internasional yang telah terindeks Scopus, yang akan membuat Umaha semakin dikenal. Selain itu, untuk terus mewujudkan iklim akademik yang baik, Umaha mempunyai Langit Artificial Network yang mampu mendeteksi semua jenis pemalsuan hasil karya baik dosen ataupun mahasiswa. Bahkan, model ini sudah mulai diberlakukan sejak mahasiswa masuk hingga lulus.
Selain memberi penghargaan pada para mahasiswa berprestasi, UMAHA juga memberikan penghargaan khusus terkait kinerja publikasi yang telah mampu mempublikasikan jurnal secara internasional, baik Scopus maupun Sinta. Salah satu dosen UMAHA yang telah berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya hingga terindeks Scopus dan Sinta juga mengaku sangat bersyukur terkait adanya dukungan penuh yang diberikan pihak kampus. Bahkan, UMAHA dinilai sangat menghargai program penelitian, pengabdian, dan juga pendampingan masyarakat. Alhamdulillah, pada siang hari ini bertepatan dengan wisuda yang ke-17 di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, UMAHA memberikan sebuah penghargaan terkait reward kinerja publikasi dan pembimbingan mahasiswa berprestasi. Reward ini bentuk penghargaan terhadap dosen yang memang memiliki jumlah publikasi baik terindeks internasional maupun nasional. Saya menjadi satu dosen yang memiliki satu peringkat atau yang diberikan penghargaan dengan mulai melakukan publikasi pada lembaga terindeks Scopus di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini sudah sebanyak 12 artikel. Kira-kira begitu, dan satu buku plus beberapa artikel yang terindeks nasional di Sinta. Beberapa artikel kami hasilkan, saya hasilkan memang dari hasil penelitian dan juga dari hasil kajian-kajian yang kemudian didiseminasikan baik di seminar internasional yang terindeks Scopus maupun di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Juga seminar internasional yang terindeks oleh Web of Science, lembaga indeks internasional bereputasi yang lain selain Scopus. Adi Prasnowo berharap jika kedepannya semakin banyak dosen yang menerbitkan karya ilmiahnya hingga terindeks secara internasional, minimal 3 dosen dalam setiap tahunnya. Setelah dilakukan pengukuhan wisudawan UMAHA, kampus yang berlokasi di Jalan Raya Ngelom Megare nomor 30 Kabupaten Sidoarjo ini melanjutkannya dengan menggelar pertemuan bertema Industrial and University Gathering in 4.0 Networking Collaboration Era. Dalam pertemuan yang dilakukan antara pelaku usaha dengan dunia perguruan tinggi ini, ditargetkan mampu untuk mengadakan link and match sehingga terjalin kerjasama untuk mengatasi dunia digital yang semakin berkembang. Selain itu, juga untuk membekali mahasiswa serta dosen agar mampu bersaing. Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau PADRI menerangkan jika kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri sudah mulai berjalan, namun belum optimal. Untuk itu, dirinya ingin menawarkan kerjasama integratif 3-in-1 antara pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Ahmad Fathoni Rodli, Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, optimis kerjasama integratif 3-in-1 tersebut akan berjalan dengan lancar, apalagi dengan dukungan 270 ribu dosen di seluruh Indonesia yang tergabung di ADRI, serta 118 perguruan tinggi dalam negeri dan 10 negara luar negeri. Ia yakin dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan ekonomi Jawa Timur melalui perindustrian, tentu dengan mengedepankan SDM yang unggul, sehingga dapat menyesuaikan dalam kehidupan Society 5.0 ke depannya.
Ahmad Fathoni Rodli menerangkan jika nantinya dengan integrasi yang sudah terjalin, akan ada Dewan Pertimbangan Perindustrian di masing-masing perusahaan dan perguruan tinggi. Ini sebetulnya realisasi dari Link and Match yang sementara ini sudah dilaksanakan, tapi belum utuh. Nah, sekarang ini kita bikin Link and Match yang final. Jadi apa itu? Yaitu kita akan membentuk yang namanya Advisory Industrial Board. Jadi di dalam perguruan tinggi kita akan membentuk Dewan Pertimbangan Perindustrian. Apa fungsinya? Fungsinya adalah pertama untuk biar mengupdate ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi supaya matching dengan perkembangan yang terkini. Kami ada dua pihak, pihak perguruan tinggi dan pihak perindustrian, di mana masing-masing akan mempunyai ikatan MOU yang selanjutnya akan melakukan kegiatan. Pertama adalah bagaimana mereview kurikulum yang kami laksanakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kurikulum itu dibentuk. Yang ketiga adalah bagaimana diimplementasikan kurikulum itu dan di mana dilaksanakan, bagaimana prakteknya, bagaimana teorinya dari kurikulum itu. Kemudian bagaimana evaluasi dari kurikulum itu yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh dari perindustrian atau dunia usaha dan dunia usaha. Sementara itu, staf ahli Menristek Dikti mengaku sangat berharap banyak pada perguruan tinggi untuk memperkuat produktivitas dari generasi muda sehingga menjadi lebih maju dan mampu mencapai 4 besar negara dunia. Pertumbuhan ekonomi dan industri di Jawa Timur sangat pesat, sehingga UMAHA harus meningkatkan inovasi dan industri, terlebih dengan adanya kurikulum yang harus didesain sesuai dengan kebutuhan industri. Bahkan dosen saat ini harus juga update dengan perkembangan industri, baik di Indonesia maupun di dunia. Hari Purwanto mengungkapkan jika kurikulum harus terus baru, karena dinamika perubahan sangatlah pesat, agar kualitas pendidikan dapat optimal dan mencetak mahasiswa yang siap kerja. Ya, saya sangat apresiasi dan sangat berharap banyak terhadap perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun negeri atau swasta, karena kita sebetulnya ingin lebih memperkuat produktivitas dari generasi muda, generasi emas, dan kita akan bisa maju menjadi 4 besar negara dunia kalau seandainya generasi muda kita berproduksi. Nah, panggilan terhadap perguruan tinggi ini adalah tentu kita tahu semua tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Itu ada 3 tujuannya. Satu adalah meningkatkan ke excellence dari akademik ya. Yang kedua juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai-nilai ekonomi. Yang ketiga meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Tapi perguruan tinggi itu tidak bisa sendiri, karena perguruan tinggi itu ada di masyarakat. Harus ada ABG, Academician, Business, dan Government, termasuk juga masyarakat, dari society. Nah, kampus UMAHA ini berada di Surabaya. Surabaya ada di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri sangat besar di Jawa Timur. UMAHA bisa berperan penting memberikan kesiapan lulusannya untuk siap bekerja, siap inovasi, dan wira swasta. Hari Purwanto berharap UMAHA dapat berperan penting bagi lulusannya. Terlebih, UMAHA berada di lingkungan industri yang sangat menjanjikan, mulai dari desain kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan adanya tim pengajar yang update.
Nah, itu tadi pemirsa news event pelepasan mahasiswa UMAHA serta rangkaiannya UMAHA menuju kampus yang berdaya saing di era globalisasi. Akhirnya, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di program news event episode selanjutnya.